Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman cat lovers dimanapun berada, semoga sehat selalu ya. Ini satu lagi tugas dari Yang Maha Kuasa. Jadi ada kucing buntung di daerah Marunda, Jakarta Utara sana. Aku dikirim videonya, kasihan banget di jalanan ya seperti itu. Katanya tadinya ada yang melihara teman-teman, cuma yang melihara ini udah nggak bisa mengurus lagi karena katanya sih lahiran gitu. Jadi daripada kucing itu di jalanan, lebih baik kita ambil, kita kasih tempat tinggal ya, karena ya kondisinya juga fisiknya seperti itu. Apalagi sekarang musimnya lagi musim hujan ya, jadi kasihan banget. Ya kalau saya sih nggak apa-apa, kucing-kucing sehat insya Allah, karena mereka juga punya Tuhan yang akan selalu kasih rezekinya. Tapi yang seperti ini ya, yang cacat-cacat seperti ini, ya sebagai cat lovers kita nggak akan tega lah buat membiarkan di jalan. Nyusut Tom. Si Tom tuh lagi diplototin sama si Kim, nih dia. Jangan diliatin Kim, jangan. Tom tertakut. Nih, nyusul aja. Biar sehat. Sama susu. Tangan, kemana tangan? Nih, Cang. Makan udah, sekarang susu. Ya Allah. Mudah-mudahan dapat rezeki terus mereka. Woi, momok dia. Si Endut gemoy. Gemoy, gemoy, gemoy. Tangan mana tangan, woi? Nih, Bang Kumbang. Susu. Ya mereka tiap hari nyusu. Halo, Mak. Ciki, Ciko. Gimana? Hah? Besok ya? Besok mandi. Eh, Bobo. Udah tenang mereka. Ya, malah hujan, teman-teman. Ya, namanya lagi musim hujan ya. Ojeknya pasti kehujanan di jalan, bawa-bawa kucing. Ya paling nanti ledul lah ya. Ya beginilah perjuangan kita selama ini dibantu ojek online ya. Ya sekalian bagi rezeki juga buat ojek online juga yang selama ini membantu kita. Ya paling enggak dapat orderan juga ya. Nantilah kita tambahin karena ini jauh dari Marunda. Perjalanan sampai sini tuh 1 jam. Nanti kita bayar di sini, kita tambahin lah supaya ojeknya nggak ngerasa ini ya, beban. Udah kenyang, habis minum susu. Ini ya anak kucing yang dibuang itu, kondisinya mereka baik. Dari pindah sini biar anget. Kasian banget, segini udah bisa sama emaknya. Kemarin pada saat aku sakit, ya karena Tuhan tahu ya, jarang banget laporan. Ada sih 1-2, cuma nggak terlalu yang darurat banget. Ini udah sehat, ada lagi laporan yang kucing-kucing memprihatinkan ya kondisinya. Bobo, pada Bobo. Ciko. Mak udah tenang banget ya. Ini si Mak yang dirawat di Rumah Sakit Jakarta.
Mak, banyak yang nanyain, Mak. Oke, teman-teman. Ini alhamdulillah udah reda ya. Tadi aku lihat sih enggak terlalu jauh lagi. Mudah-mudahan nanti cepat sampailah ke sini. Udah sampai ya. Pak, kucing bukan? Iya. Oh ya. Yang dari Marunda ya? Hujanan, Pak. Ya ampun, sini, Pak. Maaf. Ya, taruh aja yang bawah. Hujanan ya? Ya ampun, untung Bapak bawa plastik. Iya, udah siap. Oh, udah siap. Ini berapa ongkosnya, Pak? 70 lah, 70 lebih lah ya. Nih, saya kasih 100 ribu hujanan. Makasih, Pak. Makasih ya. Oh, Bapak makasih banyak nih, hati-hati pulangnya. Siap. Mari, Pak. Ya Allah, hujanan di jalan. Pus. Yo. Ye, sampai ke Dapur TV. Ye, sampai ke Dapur TV. Jangan takut. Ayo, coba lihat. Ya Allah, iya untung, teman-teman. Ya. Ya, makan yuk. Makan yuk. Ayo makan yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Sini dulu. Coba lihat. Oh, ini teman-teman. Udah buntung. Sian banget. Nih, makan ayam. Ayam. Makan. Ayam, nih. Makan. Kamu kenapa kakinya? Ini kayaknya ketabrak ya. Karena kalau dari layar tuh pasti rapet. Cuma dia bisa sembuh di jalan, kuasa Allah ya. Cobain dikit dulu ya. Nih, itu kan, ini makan. Dia bingung teman-teman. Makan. Nih, lagi stres di jalan, bingung dia. Oke teman-teman, ini udah sampai ya. Ini pas banget nih, gerimis lagi, mau hujan lagi. Cuma mungkin karena perjalanan jauh dengan kondisi fisiknya seperti itu, ditaruh kardus ya, mungkin agak-agak kaget, agak-agak trauma. Ini sampai sini belum mau makan, nanti kita pindahin dulu di kandang lagi dibersihin. Nih teman-teman, ini ternyata kondisinya seperti ini. Ini nggak tahu sakit apa. Besok bawa ke dokter lah ya. Ya ampun, ini kayak usus pada. Ih, kenapa ya? Efek ketabrak itu kali ya. Pindah kandang yuk, yang lebar ya. Pindah ke sini Chef. Nah kalau di sini kan nggak kelihatan. Nih makan. Nih nggak ada tuh, pilih yang mana? Kasihan ya. Ini kucing kayaknya mungkin dulunya ketabrak motor, karena itu kan luka ya. Kalau dari lahir sih kemungkinan nggak seperti itu. Ini mungkin nanti kita periksain aja lah, atau besok nih karena gerimis lagi, jadi biar istirahat dulu, perjalanan jauh, kondisinya juga belum mau makan ya, supaya tenang dulu lah. Jangan takut sayang, sini. Dia kaget kali, ini kucing banyak, masih apa ya, masih takut. Dia tuh was-was karena lihat kucing. Teman-teman, ini biarin kucingnya istirahat ya, belum mau makan. Nggak tahu kenyang tadi dikasih makan yang di sana yang ngirim, atau memang yang jelas ini kucingnya agak stres karena perjalanan jauh ya, dari Marunda ke Bekasi, mungkin dikira mau dibawa kemana. Terus ketambahan lagi di sini lihat kucing banyak ya, pada mondar-mandir, jadi kucingnya agak takut.
Ya yang penting udah nyampe ke Selamat TV ya. Daripada dengan kondisi seperti itu di jalanan apalagi tuh kayaknya tuh nggak tahu tuh bagian belakang itu kayaknya sakit. Jadi mungkin besok pagi kita periksa ke dokter karena takutnya bahaya ya, bengkak seperti itu. Kamu akhirnya kenapa? Besok periksa ya. Aku mau meriksain ini kayak yang di anus itu bengkak. Yaudah istirahat dulu biar tenang ya. Mungkin stres apa namanya dalam perjalanan jauh. Oke, sampai sini dulu. Besok diupdate lagi kondisinya, dan aja mudah-mudahan kucing-kucing yang di sini semuanya pada sehat. Jangan lupa di-subscribe, dukung terus channel ini supaya makin berkembang, supaya ke depan semakin banyak kucing-kucing jalanan yang bisa kita tolong. Aku Adi Prasun undur diri. Salam Cat Lovers. Semoga dia bahagia ya, dapat tempat tinggal. Untuk sekarang dia masih kaget, tapi insya Allah besok-besok dia akan terbiasa. Maka itu udah lengkap.